Halo sahabat ruang novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Dogua berjudul Wudong Kian Kun. Jika ada kritikan atau saran novel yang ingin diceritakan, tulis di kolom komentar, dan kita akan membahas di waktu lainnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan cemilan dan minuman kalian, agar bisa lebih nyaman mendengarkan cerita ruang novel. Let's go! Part 345 Provinsi Gretian Orang tua itu gumam Lindong pada dirinya sendiri sambil menatap gulungan batu giok di tangannya. Langkah pengembara langit kemurnian tertinggi adalah seni bela diri kelas 8, bukan nilai yang buruk. Namun, apa yang benar-benar menarik Lindong tentang seni bela diri adalah bahwa itu adalah jenis seni bela diri gerakan. Meskipun kekuatan serangannya terbatas, itu akan memungkinkan Lindong untuk menghindar dan bergerak dengan terampil. Penguasaan seni bela diri gerakan yang kuat dapat membuat seseorang tidak terkalahkan dalam pertarungan. Namun, seni bela diri gerakan seperti itu sangat langka di kekaisaran yang besar. Lindong tidak berharap bahwa itu akan dilemparkan kepadanya dengan cara yang begitu santai oleh pria tua pakaian rami itu. Kelopak mata Lindong diturunkan saat ia memeriksa gulungan batu giok dengan energi mentalnya. Informasi mengalir ke dalam pikirannya dari dalam. Sesaat kemudian, alisnya berkerut. Langkah pengembara langit kemurnian tertinggi memang sangat mendalam, namun Lindong tidak bisa tidak menganggapnya tidak lengkap, seolah-olah itu hanyalah sebuah fragmen dari aslinya. Heh, kamu tidak berpikir bahwa orang tua itu akan begitu baik hati untuk memberimu seni bela diri yang lengkap? Kan, Little Martin muncul mengejek, bahkan di istana kemurnian tertinggi Sembilan Surga. Langkah pengembara langit kemurnian tertinggi ini dapat dianggap sebagai seni bela diri yang relatif kuat. Secara keseluruhan, itu harus dari kelas manifestasi. Apakah Anda berpikir bahwa orang tua itu akan menukar seni bela diri tingkat manifestasi dengan simbol jiwa yang disalin? Jadi bagaimana jika itu hanya sepotong? Apakah Anda lupa kemampuan Stone Jimat untuk mensimulasikan seni bela diri? Seringai kecil muncul di wajah Lindong. Sementara orang lain mungkin tidak berdaya dalam situasi seperti itu, ia memiliki jimat batu alat utama untuk berlatih seni bela diri yang tidak lengkap. Seperti ini, mengingat kekuatanmu, tidak akan mudah menggunakan jimat batu untuk menyempurnakan seni bela diri tingkat manifestasi. Martin kecil menggelengkan kepalanya, "Tidak peduli kesulitannya, kesuksesan akan datang di beberapa titik." Lindong tersenyum. Segera setelah itu, ekspresi serius muncul di wajahnya saat dia menatap Little Martin. Dari mana istana kemurnian tertinggi sembilan surga berasal? Kedengarannya sangat kuat. Mendengar nama itu, ekspresi Little Martin berubah serius. Setelah beberapa saat hening, akhirnya disebutkan, tidak hanya, kuat, bahkan di puncakku, aku tidak bisa tidak takut pada mereka. Anda tidak bisa membayangkan betapa besarnya mereka. Semua yang telah Anda lihat, apakah empat klan besar atau bahkan kekaisaran yang besar hanyalah bulu halus di mata mereka? Lindong tercengang. Sejak berkenalan dengan Little Martin, dia selalu tahu itu sebagai pria yang tak kenal takut. Kata-kata seperti itu jarang keluar dari mulutnya. Sepertinya istana kemurnian tertinggi sembilan surga benar-benar keberadaan yang menakutkan. Istana kemurnian tertinggi Sembilan Surga menikmati reputasi yang cukup solid di dunia ini. Terus terang, Kekaisaran Yan Agung Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk disebutkan di samping mereka. Hanya pemikiran dari para ahli di Istana Kemurnian tertinggi Sembilan Surga akan menyebabkan Kekaisaran Yan besar hancur. Little Martin menggelengkan kepalanya, berseru, "Dalam hal kekuatan, orang tua itu hanya bisa dianggap biasa-biasa saja di istana kemurnian tertinggi Sembilan Surga." Lindo mengisap seteguk udara dingin. "Seorang praktisi panggung Nirvana hanya bisa dianggap biasa-biasa saja di istana kemurnian tertinggi Sembilan Surga. Bukankah faksi seperti itu terlalu mengerikan? Jika memang seperti yang dijelaskan Little Martin." Lindung tidak memiliki keraguan bahwa sekte semacam itu memiliki kekuatan untuk melenyapkan kekaisaran yang besar dengan membalikan tangannya. Lagi pula, seorang praktisi panggung nirvana saja yang mampu mendatangkan malapetaka di kekaisaran yang besar. Terlebih lagi perahli yang lebih kuat di istana kemurnian tertinggi sembilan surga. Di masa depan kamu akan lebih mengerti tentang sekte ini, tetapi tidak perlu untuk itu sekarang. Anda tidak memiliki hubungan dengan mereka. Insiden ini hanya kecelakaan. Little Martin melambaikan cakarnya, menghibur Lindong. Tawa pahit lolos dari Lindong. Dunia ini memang sangat besar. Semua yang dia saksikan hanyalah puncak gunung es. Pertemuan hari ini memperkuat pentingnya kekuatan bagi Lindong. Jika dia tidak memiliki kartu truf yang merupakan wayang jiwa darah, dia tidak akan menjadi apa-apa selain semut di mata lelaki tua pakaian rami itu. Yang terakhir hanya akan menangkapnya dan, ketika tiba saatnya untuk mengambil simbol jiwanya, tidak memerlukan kompensasi apapun terhadapnya. Karena di matanya, Lindung terlalu lemah untuk menahan bahkan satu pukulan. Apa alasan singa perlu berbicara dengan domba? Cita-cita, keadilan, yang dianggap ideal hanya muncul dengan sendirinya di bawah iringan kekuatan. Lindong, yang baru saja mulai sedikit yakin pada dirinya sendiri dengan ketenarannya baru-baru ini di provinsi Great Desolate, dihadapkan dengan kebangkitan yang kasar. Terlepas dari pertumbuhan kekuatannya baru-baru ini, dia tetap lemah di hadapan para ahli sejati. Terlebih lagi, dia sekarang membutuhkan kekuatan yang lebih besar untuk melindungi dirinya sendiri justru karena dia telah memperoleh objek yang sesuci dan sekuat simbol leluhur yang melahap. Vio. Lindong menghela napas panjang saat tekad melintas di matanya. Dia memiliki potensi untuk menjadi lebih kuat. Dia yakin bahwa masa depannya tidak akan lebih buruk dari orang lain. Lain kali dia bertemu dengan lelaki tua pakaian rami. Dia akan membuatnya menyadari betapa bijaksananya baginya untuk tidak bertindak gegabah hari ini. "Ayo pergi, tinggalkan tempat ini." Matanya menyapu pegunungan yang benar-benar hancur. Lindong tidak lagi bermaksud untuk terus beristirahat. Meskipun meninggalkan orang tua pakaian rami, Lindong tetap waspada saat dia melompat ke punggung Little Flame. Tanpa basa-basi lagi, geraman rendah keluar dari tenggorokan Little Flame. Sayapnya yang berwarna darah menyapu ke bawah, dan tubuhnya menjadi kilatan cahaya merah darah dengan cepat menghilang ke kejauhan. Keheningan turun ke atas pegunungan, meninggalkannya dalam pembantaian. Kekhawatiran Lindong tidak terwujud. Jelas, penampilannya sebelumnya telah benar-benar menghilangkan minat pria tua pakaian rami itu padanya. Terlebih lagi, dengan Lindong yang memiliki blood soul puppet, lelaki tua itu mengerti bahwa jika dia ingin menyakiti Lindong, dia harus membayar harga yang mahal, harga yang sangat enggan dia bayar tanpa yakin apakah Lindong membawanya. Simbol leluhur yang memakan. Namun meskipun Lindong tidak lagi merasa bahwa dia sedang dilacak, dia melanjutkan dengan langkah cepat selama beberapa hari berikutnya, mendorong Little Flame ke kecepatan tercepatnya dan bergegas menuju provinsi Great yang seperti orang gila tanpa berhenti di sepanjang jalan. Kemajuan gila seperti itu berlanjut selama seminggu penuh sebelum Lindong menghela nafas lega. Saat ini, dia telah membuat jarak yang signifikan antara dirinya dan Provinsi Great Desolate, bahkan melewati kota provinsi yang luas di sepanjang jalan. Karena jarak yang sangat jauh, bahkan lelaki tua yang memakai pakaian rami tidak akan bisa melacaknya bahkan jika dia mau. Setelah memastikan keselamatannya, Lindong menemukan tempat yang aman dan beristirahat dengan nyenyak selama dua hari sebelum melanjutkan perjalanannya ke Provinsi Gretian. Mungkin karena penampilan pria tua pakaian rami, Lindong menerima motivasi yang signifikan untuk meningkatkan kekuatannya. Jadi, bahkan saat terburu-buru, Lindong tidak membuang waktu dengan menghabiskan seluruh waktu luangnya untuk pelatihan. Saat dia melanjutkan perjalanannya, dia secara bertahap menguasai langkah pengembara langit kemurnian tertinggi yang telah dia peroleh. Ketika dia menggunakan seni bela diri, sosoknya menjadi sulit dipahami dan tidak dapat dilacak. Secara keseluruhan, Lindong sangat puas dengan langkah pengembara langit kemurnian tertinggi, bagaimanapun juga, itu adalah seni bela diri tingkat manifestasi. Meskipun tidak lengkap, itu berada di liga yang berbeda dari seni bela diri kelas 8 rata-rata. Tentu saja, bahkan saat berlatih langkah pengembara langit kemurnian tertinggi, Lin Dong tidak mengendur dalam pelatihannya dalam seni bela diri lainnya. Di puncak Gunung Black Yin yang misterius di mana dia membunuh Tengsa, dia telah melahap esensi rohnya dan dengan itu, banyak ingatannya. Ini termasuk seni rahasia dan seni bela diri yang dia latih. Di antara seni bela diri itu, Lin Dong akhirnya menemukan apa yang dia cari, yaitu Seni bela diri tingkat submanifestasi yang digunakan oleh Tengsa, segel pemecah lautan desolata besar. Seni bela diri ini diperoleh oleh Tengsa dengan cara yang sama dari tablet kuno Great Wastelands. Kekuatannya harus diperhitungkan dan sementara itu, sebenarnya, bukan seni bela diri manifestasi sejati, itu tetap memiliki tingkat yang berbeda jika dibandingkan dengan seni bela diri kelas 9 rata-rata. Dihadapkan dengan seni bela diri yang bisa meningkatkan kekuatan tempurnya sendiri, Lindong jelas tidak punya niat untuk melewatinya. Selama perjalanannya, Lindong terus berlatih segel pemisah lautan Desolate bersama dengan langkah pengembara langit kemurnian tertinggi. Selain itu, pegunungan di sepanjang jalan dihuni padat oleh binatang iblis, menawarkan Lindong banyak kesempatan untuk mengasah seni bela diri barunya melalui pertempuran kehidupan nyata. Ini sangat mempercepat kemajuannya dalam mempelajari seni bela diri baru di bawah pelatihan yang rajin. Seperti itu, kekuatan tempur Lindong terus meningkat dari hari ke hari. Selama bulan ini, Lindong berlatih dengan kegilaan biadab sekali lagi, melintasi gunung, dan berjalan di antara tebing, menerima pelatihan yang berasal dari lingkungan dan alam. Dalam bulan itu, Lindong telah berbaris melalui hampir setengah dari seluruh kekaisaran Yan Besar. Melewati banyak kota provinsi besar, namun tinggal tidak lebih dari beberapa saat di masing-masing kota. Ini karena waktu hampir habis untuk Lindong. Seluruh provinsi Great Yan saat ini berada dalam sarang lebah aktivitas karena pertemuan Lin Clan yang akan datang, karena banyak ahli berbondong-bondong ke sana untuk menyaksikan kejayaan generasi muda dari salah satu dari empat Klan besar kekaisaran Yan Besar, Lin Clan. Pertemuan klan semacam itu adalah peristiwa monumental bagi seluruh provinsi Gretian. Ini karena semua orang sadar bahwa mereka yang akan muncul dari pertemuan klan akan berubah menjadi orang-orang besar di Kekaisaran yang besar. Oleh karena itu, pertemuan klan akan dikunjungi tidak hanya oleh faksi-faksi terkemuka dari berbagai bagian Kekaisaran yang besar, tetapi bahkan oleh perwakilan keluarga kerajaan. Begitulah pentingnya pertemuan klan Lin. Saat seluruh provinsi Greytian disibukkan dengan aktivitas untuk pertemuan klan Lin yang akan datang, sesosok yang terkena cuaca melangkah perlahan keluar dari gunung yang dalam di perbatasan provinsi Greytian. Dia menatap kota provinsi besar di depan, senyum tipis menyebar di wajahnya. Klan Lin. Lin Langtian. Saya, Lin Dong, telah tiba. Part 346. Klan berkumpul. Provinsian Besar. Itu bisa dianggap sebagai provinsi yang paling ramai di Kekaisaran Yan Besar, karena Provinsian Besar juga dikenal sebagai provinsi kerajaan dan ibu kota kekaisaran Kekaisaran Yan Besar berada di dalam provinsi yang sangat besar ini. Ketika berbicara tentang daerah, mungkin provinsi Great Yan tidak seluas provinsi Great Desolate, tetapi itu adalah tempat dengan konsentrasi praktisi kuat terbesar di Kekaisaran Great Yan. Selain itu, beberapa faksi tingkat atas kekaisaran Yan Agung berada di sini. Dibandingkan dengan faksi-faksi ini, kultus boneka mengerikan Provinsi Desolate Besar, sekte iblis besar, dan faksi-faksi lainnya memang sedikit kurang. Dari sudut pandang tertentu, Provinsi Great Yan bisa disebut sebagai inti dari Kekaisaran Great Yan. Ketika Lindong berjalan keluar dari pegunungan yang dalam dan menatap daerah di depannya, perasaan aneh muncul di hatinya. Di mata banyak anggota keluarga cabang Lin Clan, Provinsi Gretian adalah tanah suci di hati mereka. Banyak anggota keluarga cabang berusaha sepanjang hidup mereka untuk melepaskan diri dari status keluarga cabang mereka untuk menjadi anggota klan sejati. Di antara mereka adalah Kakek Lindong, Lin, Lin Sentian. Namun, Lindong tidak pernah merasakan perasaan seperti ini secara intens. Dia tidak menghormati klan Lin yang sangat besar, dan hanya merasakan rasa asing. Jika bukan karena Lin Xiao, Lin Tian, ditambah banyak dendam dengan Lin Langtian, Lin Dong bahkan tidak akan repot-repot untuk mengambil bagian dalam apa yang disebut pertemuan klan. Namun, dalam semua yang terjadi, tidak ada jika. Saat ini dia sangat menantikan pertemuan klan. Di makam tua dua tahun lalu, Lin Langtian hanya mengandalkan auranya untuk menindas Lin Dong ke keadaan yang menyedihkan, tapi sekarang kemungkinan tekanan dari aura mantan sudah tidak bisa menggerakkan tubuh Lin Dong sama sekali. Dua tahun pelatihan, dia sudah bukan lagi anak muda yang perlu menyembunyikan kebenciannya pada Lin Langtian jauh di lubuk hatinya. "Ayo pergi!" langsung menuju kota Lin. Pertemuan klan akan dimulai besok dan itu benar-benar akan sangat terburu-buru, tapi kita harus bisa melakukannya. Ada dua kota utama di provinsi Gretian, yang pertama dikenal sebagai kota kekaisaran, tempat ibu kota kekaisaran berada, sedangkan yang kedua dikenal sebagai kota Lin, tempat tinggal klan Lin. Fakta bahwa Lin City mampu berdiri berdampingan dengan kota kekaisaran adalah bukti status seperti apa yang dimiliki klan Lin di kekaisaran Yan besar. Lin City berada di area barat laut Provinsi Great Yan dan merupakan area ramai yang mudah diakses. Kota ini juga benar-benar salah satu kota terbaik di Kekaisaran Yan Besar. Terlepas dari apakah itu kemegahan atau keaktifan, jumlah kota di Kekaisaran Great Yan yang bisa dibandingkan dengannya tidak akan melebihi jumlah jari di tangan seseorang. Saat ini, Lin City praktis merupakan tempat paling ramai di seluruh Kekaisaran Yan Besar. Praktisi dan faksi yang tak terhitung jumlahnya telah bergegas dari mana-mana, menyebabkan populasi kota Lin mencapai tingkat yang agak menakutkan. Tentu saja, popularitas ini secara alami karena pertemuan Lin Clan yang diselenggarakan oleh Lin Clan. Dalam pertemuan Klan ini, semua generasi muda Lin Clan dan anggota keluarga cabang akan memamerkan kehebatan mereka di sini, dan nama sang juara akan langsung dikenal di seluruh dunia. Tidak ada yang meragukan bakat yang dimiliki Klan Lin, karena dalam setiap pertemuan, Klan pemenang terakhir akan selalu berdiri di puncak kekaisaran yang besar. Lin City sangat luas dan megah. Tembok kota yang beberapa ratus meter menyebar keluar lebih jauh dari yang bisa dilihat mata. Ada penjaga elit Lin Klan, baik di dalam maupun di luar kota. Penjaga ini semua memiliki kehadiran yang kuat dan mata yang tegas, jelas sekelompok yang terlatih. Di Lin City, seseorang harus menahan amarahnya tidak peduli dari faksi mana ia berasal, karena tempat ini berada di bawah kekuasaan Lin Clan. Dari sudut pandang tertentu, tempat ini adalah wilayah pribadi Lin Clan dan tidak dimiliki oleh Great Yan Empire. Di pusat kota Lin adalah arena pertempuran yang begitu luar biasa sehingga akan membuat orang menatap kagum. Arena pertempuran memakan waktu hampir puluhan ribu meter, pemandangan yang megah dan megah. Suasana tanpa batas tampak membubung ke langit, menyebabkan seseorang tanpa sadar terkesiap kagum. Arena pertempuran raksasa yang dapat menampung jutaan orang ini adalah pertemuan klan terpenting dari klan Lin. Pada saat ini, arena pertempuran Titanic yang tak tertandingi sudah dipenuhi orang. Masa hitam dari kerumunan menyebar keluar, suara yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama sebelum langsung melonjak ke awan, menyebabkan bahkan awan 10.000 meter di udara terkoyak. Arena pertempuran memiliki area dalam dan luar. Area luar adalah untuk orang normal, sedangkan area dalam adalah untuk berbagai praktisi dan faksi terkenal di Kekaisaran Yan Besar. Di tempat ini, seseorang akan dapat melihat secara praktis 80 atau 90 persen dari faksi-faksi teratas Kekaisaran Yan Besar. Bahkan di Kekaisaran Gretian, faksi yang mampu melakukan ini sangat jarang. Area tengah arena pertempuran sangat fantastis. Itu bukan alun-alun biasa tetapi ruang kerucut yang sangat besar. Area atas sempit sedangkan area bawah luas dan dipenuhi dengan beberapa ratus platform besar. Platform ini sangat jelas terpecah. Semakin tinggi, semakin sedikit platform yang ada, terutama di titik tertinggi yang praktis pada level yang sama dengan arena pertempuran raksasa. Di sana, hanya berdiri satu platform. Terbukti, para peserta pertemuan klan harus naik dari platform terendah. Pada platform di bagian paling atas, seseorang akan memiliki pertarungan dengan lawan terakhirnya. Pada saat ini, sudah ada sosok-sosok yang bersilangan di tempat unik itu di dalam arena pertempuran saat gelombang demi gelombang Yuan Power yang kuat meletus. Terbukti, pertemuan klan sudah dimulai. Keluarga cabang kota Xuan, Lin Dongtian menang. Klan Lin, Lin Hua menang. Suasana di arena pertempuran yang sangat besar berapi-api secara maksimal. Mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada orang-orang muda dari Lintlan dan keluarga cabang. Ketika setiap teriakan rendah yang keras terdengar, sorakan yang memekakan telinga akan menyertainya karena ini adalah suara yang menentukan kemenangan atau kekalahan. Bang! Kekuatan Yuan yang kuat tiba-tiba meledak di sebuah arena. Segera setelah itu, salah satu dari dua sosok yang saling bersilangan itu langsung terlempar ke belakang dengan cara yang menyedihkan, terbang keluar dari arena dan mendarat dengan keras di tanah saat dia segera memuntahkan seteguk darah segar. Klan Lin, Lin yang menang. Keluarga cabang kotayan, Lin Hong kalah. Setelah mendengar teriakan dingin yang terdengar, tatapan yang tak terhitung jumlahnya segera melesat ke arah sosok yang telah terlempar keluar dari arena, Beberapa di antaranya mengandung jejak ejekan. Bergerak. Di bawah perhatian tatapan ini, sosok di tanah segera mengepalkan tinjunya dengan erat. Sampah keluarga cabang yang tidak berguna, masih berpikir untuk bertarung dengan tuan muda ini. Huh, kamu dari keluarga cabang kotayan kan? Keluarga cabang Anda menghasilkan lindung yang sangat arogan. Benar-benar sampah yang memiliki pendapat berlebihan tentang kemampuannya sendiri, namun dia masih menatap untuk menyinggung Kakak Lin Langtian. "Hei, izinkan saya meninjau beberapa berita untuk Anda. Dalam pertemuan klan ini, keluarga cabang Kota Yan Anda tidak akan melewati satu pertempuran pun." Di arena, seorang pemuda dengan pakaian bordir mencibir saat dia melihat ke bawah pada sosok di bawah. Akan lebih baik bagimu untuk dengan patuh kembali ke tempat yang buruk seperti Kota Yan dan memberitahu sampah yang disebut Lin Dong. Ada beberapa orang yang dia tidak mampu untuk menyinggung. Kau sampah sialan. Sosok itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya merah darah. Wajah yang familiar itu sebenarnya adalah Lin Hong. Saat ini dia sangat marah saat dia memelototi pemuda yang memandangnya dari atas. Sosoknya bergerak dan baru saja akan naik ke platform, tetapi langsung terbalik oleh angin kencang yang menyembur dalam sekejap. "Kamu sudah kalah dalam pertandingan dan tidak punya hak untuk naik panggung lagi." Di samping pemuda itu, seorang pria paruh baya muncul saat dia dengan dingin melirik Lin Hong dan berkata, "Lin Hong merangkak naik dari tanah. Tepat ketika dia akan dengan gila-gilaan menagih lagi, dua tangan menghentikannya." Dia menoleh untuk melihat dan menemukan Lin Sentian dan yang lainnya. Kakek! Saat dia melihat Lin Sentian, Lin Hong tidak bisa menahan rasa malu saat dia menundukkan kepalanya. Ayo duduk dulu. Tubuh Lin Sentian tampak sedikit gemetar. Ejekan dan tatapan mengejek yang melesat dari sekeliling membuatnya sekali lagi kembali ke hari delapan tahun yang lalu. Untungnya, dia telah mengalami terlalu banyak dan wajahnya yang tua tampaknya tidak terlalu terpengaruh. Namun, Lin Hong masih mendengar rasa ketidakberdayaan dalam suaranya. Pesta itu perlahan-lahan berbalik di bawah banyak tatapan gembira pada kemalangan mereka, dan kembali ke kursi sudut yang sangat terpencil yang telah disiapkan untuk mereka. Dari posisi tempat duduk mereka, orang dapat mengatakan bahwa mereka memiliki status yang sangat rendah di sini. Ketika Lin Hong kembali ke tempat duduknya, dia melihat sosok lain juga duduk di sana dan sedikit terkejut ketika dia berkata, Lin Xia, kamu hilang. Sosok itu mengangkat kepalanya, senyum sedih menampakkan dirinya di wajahnya yang cantik saat dia menghela nafas dengan lembut. Jangan terlalu dipikirkan, kali ini bukan salahmu. Kami telah menjadi sasaran. Lin Sentian menghela nafas dan menghibur mereka. Ayah, apa artinya itu? Setelah mendengar ini, di sisinya, ekspresi Lin Xiao dan yang lainnya segera berubah saat mereka bertanya. Apakah kamu tidak melihat, lawan Lin Hong dan Lin Xia berasal dari klan utama, dan kekuatan mereka telah mencapai tahap pembuatan formulir? Peluang semacam ini tidak muncul secara normal. Lin Sentian tertawa terbahak-bahak sambil melanjutkan, selanjutnya, Lihat lagi kursi yang telah kami berikan. Ini praktis yang terburuk dari semua keluarga cabang. Sekarang, di antara empat tempat yang kita miliki, Dong Er belum muncul, jadi kita hanya bisa bergantung pada gadis kintan itu selanjutnya. Selama dua tahun ini, kemajuannya tidak lebih lambat dari Dong Er pada waktu itu. Lin Sentian mengangkat kepalanya dan melihat ke arah arena di kejauhan. Sosok ramping dan anggun berbaju hijau muda ada di sana. Tampak cepat dan gesit seperti peri, pemandangan indah di arena raksasa ini. Di keluarga Lin saat ini, hanya ada Tingtan yang belum menderita kekalahan. Ayah, jangan khawatir. Ketika dongar kembali, semua penghinaan akan diambil kembali. Lin Xiao dengan lembut menepuk bahu Lin Sentian dan menghibur dengan suara rendah. Ketika dia mendengar nama ini, senyum puas muncul di wajah tua lelaki tua itu saat dia perlahan menganggukkan kepalanya. Dia sedang menunggu. Lin Xiao sedang menunggu. Mereka semua menunggu. Menunggu kembalinya orang itu. Ketika saatnya tiba, mereka akan berdiri dengan bangga dan bahagia. Part 347. Kintan yang kuat. Beberapa pasang mata terkunci ke sudut paling utara dari arena berbentuk kerucut besar yang aneh. Tentu saja. Alasan mengapa sebagian besar perhatian mereka berkumpul di sini adalah karena penampilan seorang wanita muda. Wanita itu mengenakan pakaian hijau sederhana namun elegan, dan dia memiliki sosok yang ramping dan fleksibel. Kulitnya lembut dan seperti batu giok, dan meskipun dia hampir tidak memakai riasan apapun, matanya yang indah terus-menerus melesat ke sekeliling, mengundang beberapa putra klan untuk menatapnya dengan penuh kerinduan. Lagi pula, bahkan di seluruh Lin Clan. Hampir tidak ada wanita yang bisa menandingi kecantikan dan auranya. Dalam dua tahun, gadis kecil yang selalu mengikuti Lindong, seperti bayangan, akhirnya menjadi wanita yang sopan dan sopan. Wanita muda ini secara alami adalah Kintan. Wanita muda itu berdiri diam di tengah arena itu, tidak memperhatikan keributan di sekitar. Kadang-kadang, sepasang mata yang cerdas akan menoleh untuk melihat langit di sekitarnya. Sayangnya, sosok yang selama ini dia dambakan di dalam hatinya tidak muncul. Keluarga cabang Kota Yan, Lin Kingtan akan melawan anggota klan Lin, Lin Feng. Di tengah arena, seorang pria paruh baya melirik Kingtan saat sedikit kekaguman melintas di matanya. Bahkan seorang pria yang berpengalaman dan duniawi seperti dia tertarik pada kecantikan dan aura wanita muda yang luar biasa. Namun, seolah-olah dia mengingat sesuatu secara tiba-tiba, dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya secara diam-diam dan dengan sungguh-sungguh bergema. Suos! Saat suara pria paruh baya itu memudar, suara angin langsung bergema di arena. Sosok di dekatnya berlari mendekat, melakukan jungkir balik ramah tamah di udara dan mendarat dengan cekatan di tengah arena. Sosok itu berusia sekitar 20 tahun dan juga cukup tampan. Dia mengenakan jubah sutra dan dia tampak seperti pangeran kaya, memberinya sedikit keuntungan dalam hal penampilan. Setelah dia mendarat di tanah, dia juga mengungkapkan senyum lembut dan ramah ke arah Kingtan. Sepertinya dia ingin menunjukkan sikap anggunnya. Namun, gairah berapi-api di mata yang terakhir mengatakan kepadanya bahwa keinginannya tidak akan terpenuhi. Klan Lin, Lin Feng. Lin Kingtan. Kingtan dengan tenang melirik Lin Feng sebelum dia dengan lembut mengerutkan alisnya yang indah. Dia telah menyadari bahwa Lin Feng sebenarnya adalah praktisi elit tahap ki penciptaan tingkat lanjut. Dengan kekuatan seperti ini, dia akan dianggap cukup kuat bahkan di seluruh Lin Clan. Kenapa dia langsung bertemu dengannya? Haha, saudari King Tan, tolong beri aku beberapa petunjuk. Lin Feng tersenyum lembut saat dia berkata. Saat dia menatap King Tan, dia diam-diam merasa agak menyesal di dalam hatinya. Jika lawannya bukan dari keluarga cabang Kota Yan, dia mungkin bisa bersikap lunak padanya dan membiarkannya lewat. Sayangnya, sebelum pertemuan klan dimulai, Lin Langtian telah menginstruksikan mereka untuk tidak membiarkan anggota keluarga cabang Kota Yan melewati babak pertama. Lin dong benar-benar orang yang ceroboh dan bodoh. Dari semua orang yang tersinggung, mengapa dia memilih untuk menyinggung kakak Lin Langtian? Sekarang, dia bahkan telah melibatkan seluruh keluarga cabangnya, Lin Feng diam-diam menggelengkan kepalanya saat dia diam-diam terkekeh di dalam hatinya. Oh sial, lawan Kintan sebenarnya adalah Lin Feng. Faktanya, orang itu dianggap elit bahkan di antara seluruh Lin Clan. Dikatakan bahwa dia telah berhasil menembus ke tahap penciptaan Ki tingkat lanjut. Meskipun Kintan telah meningkat pesat selama dua tahun terakhir, dia hanya pada tahap awal penciptaan Ki. Peluangnya untuk menang kali ini cukup tipis. Duduk di sudut tribun yang terpencil, Lin Shen Tian dan yang lainnya menatap lawan Kintan. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Sepertinya seseorang dengan sengaja berkomplot melawan keluarga cabang kota Yan. Kita ekspresi Lin Sia muram saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Pasti bajingan itu Lin Lang Tian." Kingtan sebelumnya menyebutkan bahwa dia memiliki dendam dengan Lindong. Bajingan itu benar-benar tidak berniat melepaskan kita. Lin menggertakkan giginya saat dia berbicara. Diam. Apakah Anda ingin menghancurkan kita semua? Lin sentian memerintahkan dengan suara rendah. Apa status Lin Langtian di Lin Clan? Berdasarkan kemampuan dan status mereka saat ini, yang terakhir dapat dengan mudah menghancurkan mereka dengan satu pikiran. Setelah dia dimarahi oleh Lin Senti'an, Lin Mang hanya bisa duduk dengan enggan. Jangan panik, gadis Kintan itu telah meningkat pesat selama dua tahun terakhir ini. Sebelumnya, dia pergi ke pegunungan yang dalam sendirian untuk berlatih selama satu tahun, menghasilkan kemajuan langsungnya dari tahap Yuan dan yang sempurna ke tahap awal penciptaan Qi. Berdasarkan kekuatannya, bahkan jika dia menghadapi Lin Feng, yang satu peringkat lebih tinggi darinya, dia harus bisa menanganinya. Lin Shen Tian membuka mulutnya saat dia menghibur kelompok itu. Saat ini, baik Lin Hong dan Lin Xia telah dikalahkan. Jika King Tan juga didiskualifikasi, keluarga cabang kota Yan akan menjadi faksi pertama yang sepenuhnya dilenyapkan. Itu akan terlalu memalukan. Ketika mereka mendengar kata-kata Lin Zhentian, Lin Xiao dan yang lainnya juga mengangguk. Saat ini, mereka hanya bisa mengandalkan penampilan King Tan. Bersiaplah, kompetisi akan segera dimulai. Di bawah perhatian banyak orang, ketika pria Paruh Baya di arena itu melihat bahwa kedua belah pihak telah tiba, dia juga dengan lembut menganggukkan kepalanya sebelum dia segera melambaikan tangannya dan berteriak dengan sungguh-sungguh. Ledakan. Begitu suara pria Paruh Baya itu memudar, getaran Yuan Power yang sangat kuat langsung meletus dari tubuh Lin Feng, menunjukkan kekuatan penuh dari seorang praktisi Qichuan tingkat lanjut. Di depan Lin Feng, King Tan dengan lembut mengangkat lengannya yang panjang dan indah sebelum gelombang kejut Yuan Power yang serupa muncul. Namun, yang membuat semua orang terkejut adalah bahwa kekuatan Yuan King Tan dipenuhi dengan sensasi dingin, seperti es milenium. Haha, bersamaku, Lin Feng, menghalangi jalanmu, keluarga cabang kota Yanmu akan menjadi yang pertama dikirim berkemas. Lin Feng tertawa terbahak-bahak, sebelum dia segera menginjakkan kakinya di tanah. Sosoknya tersapu saat Yuan Power yang tangguh dengan cepat berkumpul di tengah telapak tangannya. Telapak angin kering. Setelah Lin Feng mengeksekusi serangan telapak tangannya, angin ganas dan gila dengan cepat muncul di bawah telapak tangannya, membawa serta getaran Yuan Power yang hebat saat dia mendorong telapak tangannya ke arah King Tan. Saat dia menghadapi serangan Lin Feng, wajah cantik King Tan tetap tenang. Jari-jarinya yang ramping dan elegan menonjol keluar saat dua aliran yin dingin yuan power terbentuk menjadi pusaran di ujung jarinya, sebelum dengan cepat mengetuk telapak tangan Lin Feng. Bang! Telapak tangan dan jari bertabrakan saat gelombang kejut energi yang sangat hebat langsung menyapu. Meskipun Lin Feng berada pada tahap penciptaan ki tingkat lanjut, dia sebenarnya tidak dapat unggul. Kekuatan Yuan yang aneh. Setelah serangannya dimentahkan, alis Lin Feng dengan lembut berkerut. Meskipun kekuatan Yuan Qingtan tidak sekuat miliknya, serangannya sangat hebat. Sebelumnya, kekuatan Yin Yuan yang dingin tidak hanya dengan mudah merobek angin telapak tangannya, tetapi bahkan mencoba menembus ke dalam tubuhnya dan merusaknya. Namun, dia akhirnya bisa menghentikannya. Setelah meniup Lin Feng pergi, Qingtan tidak memberikan yang terakhir banyak waktu untuk beristirahat. Segera, sosoknya yang cantik melintas sementara tangannya yang putih pucat, yang terbungkus dalam kekuatan Yuan Yin yang dingin, menjadi tajam seperti pisau saat dia menyerang titik vital Lin Feng. Ledakan! 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 Saat dia menghadapi serangan King Tan, Lin Feng dengan dingin mendengus sebelum dia dengan cepat melangkah maju dan melawan. Saat mereka berdua bertukar pukulan, Yuan Power terus mengalir. Hanya dalam beberapa menit, mereka berdua telah bertarung selama hampir 100 pertarungan. Namun, apa yang menyebabkan semua orang terkejut adalah bahwa meskipun dia menghadapi praktisi tahap ki penciptaan tingkat lanjut yang kuat, Kintan tidak pernah kalah. Adegan ini membuat Lin Sentian yang gugup, Lin Xiao dan yang lainnya diam-diam menghela nafas lega. Bang, setelah telapak tangan mereka bertabrakan, Yuan Power dengan keras menyapu menyebabkan keduanya terus mundur beberapa langkah. Sepertinya mereka seimbang. Kamu memang cukup terampil. Sepertinya saya tidak bisa lalai sama sekali. Jika saya benar-benar mengizinkan Anda untuk lewat, Kakak Lin Langtian pasti akan menyalahkan saya. Setelah sosoknya diledakkan kembali, mata Lin Feng sedikit menjadi gelap. Segera, matanya menjadi dingin, sebelum dia menginjakan kakinya ke tanah. Di bawah tatapan orang banyak, dia langsung melompat ke udara sementara aliran Yuan Power yang kuat dengan cepat terbentang dari dalam tubuhnya. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda anggota keluarga cabang apa itu seni bela diri klan. Lin Feng dengan arogan melayang di udara saat dia bergerak seperti ular naga. Tinjunya menari-nari saat dia bergerak, menyebabkan beberapa sosok buram muncul sebagai kekuatan yang mendominasi dengan cepat menyapu seluruh langit. Tinju Tuan Gajah Naga Yuan Power yang tangguh dengan cepat berkumpul di bawah tinju Lin Feng. Akhirnya, itu samar-samar terbentuk menjadi bentuk Gajah Naga. Sementara itu, aura dominan yang tidak dapat disembunyikan tersapu. Bahkan, suara oman naga dan dengusan gajah pun bisa terdengar. Bagaimanapun, gajah naga adalah binatang yang sangat ganas. Oleh karena itu, tinjunya benar-benar memiliki aroma seribu binatang buas yang turun. Orang bisa mengatakan bahwa seni bela diri ini cukup terkenal di Lin Clan. Tindakan Lin Feng jelas menarik perhatian beberapa anggota klan. Terutama ketika mereka melihat bahwa Lin Feng benar-benar dipaksa untuk mengeksekusi tinju Tuan Gajah Naga, semburat kejutan melintas di mata mereka. Kintan mengangkat kepalanya dan menatap tinju Raja Gajah Naga yang telah dieksekusi Lin Feng saat ekspresi serius muncul di matanya. Dia juga bisa merasakan betapa kuatnya seni bela diri ini. Segera, dia tidak berani lalai sama sekali, saat tangannya yang indah seputih bunga bakung dengan lembut saling silang sebelum menyebar seperti bunga teratai. Bas-bas, saat tangannya membentuk segel yang aneh, Yuan Power hitam yin yang dingin tiba-tiba menyembur keluar dari dalam tubuhnya. Itu dengan cepat berkumpul di telapak tangannya sebelum berubah menjadi teratai es hitam besar beberapa meter. Segel teratai hati, menghancurkan hati dan jiwa. Mulut Kingtan terbuka sedikit saat suara dingin terdengar. Segera setelah itu, ki dingin yang mengkhawatirkan meletus dari dalam teratai es hitam sebelum melolong. Di bawah tatapan orang banyak, itu dengan kuat menghantam, tinju tuan gajah naga, Lin Feng. Ledakan. Suara keras bergema di udara. Lin Feng dengan dingin tersenyum saat dia menatap titik tumbukan. Berdasarkan kekuatan ki penciptaan tingkat lanjut dan fakta bahwa dia telah menggunakan seni bela diri kelas 8 ini, tinju tuan gajah naga, tidak ada seorang pun di klan Lin yang berada pada tahap budidaya yang sama, yang dapat menandinginya, apalagi seorang Kintan Yang hanya pada tahap awal penciptaan Ki. Retak-retak. Namun, cibiran Lin Feng tidak berlangsung lama, sebelum tiba-tiba membeku. Dia telah melihat lapisan Ki dingin hitam tiba-tiba menyembur keluar dari dalam teratai es hitam itu. Seketika, tinju tuan gajah naga, membeku sebelum berubah menjadi bongkahan es hitam. Ledakan, Potongan besar es hitam langsung meledak saat pecahan es tajam yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, memenuhi langit sebelum terbang menuju Lin Feng. Bang! 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 Pecahan es yang tak terhitung jumlahnya meledak di depan Lin Feng saat benang Yin Qi dingin dengan cepat menyerang tubuhnya, seolah-olah mereka ingin membekukan hati dan darahnya. Berdengung. Ci. Di bawah tatapan bingung yang tak terhitung jumlahnya dari kerumunan, Lin Feng jatuh mengerikan dari udara dan segera memuntahkan seteguk darah segar. Di dalam seteguk darah itu, sebenarnya ada es hitam yang dihancurkan. "Kamu telah kalah," Kintan berkata dengan lembut. Ekspresi Lin Feng muram saat dia menyeka darah dan es di sudut mulutnya, sementara kilatan gila melintas di matanya. Segera, jari-jarinya menekan pil merah tua yang muncul di antara mereka sebelum dia segera memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah pil memasuki mulutnya, merah-merah mengerikan langsung menyembur di mata Lin Feng. Segera, auranya mulai berubah menjadi buas, sementara kedengkian mengalir di matanya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, keluarga cabang kota yang Anda harus menjadi yang pertama dihilangkan. Saya tidak berencana untuk melakukan ini, namun, andalah yang memintanya. Sekian pembahasan alur film Wudong Kian Kun, sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada ruang novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.